Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara Zoom lulus juz 30 Taswid al-Istiqomah kelas 6 dan kelas 9, perkenankanlah kami membacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Acara ini akan diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan penggagas Tahsin al-Istiqomah merangkap musrifah oleh Ibu Gayasri Nastiti. Yang berikutnya adalah pembacaan surat-surat pendek Juz Amma yang nanti hukum tajwidnya akan dikoreksi oleh asisten musrifah, yaitu Ibu Endang, Ibu Uci, Bu Eni, dan Bu Evi. Acara yang kelima adalah kesan dan pesan untuk peserta kelas Tahsin 6 akan disampaikan oleh Pak Wawan, dan Tahsin kelas 9 akan disampaikan oleh Ibu Presi. Acara yang keenam adalah kesimpulan sekaligus evaluasi hukum tajwid oleh Ibu Yasri dan makhrajul huruf oleh Ibu Romlah. Dan acara ini nanti akan ditutup dengan doa kafaratul majlis yang dipimpin oleh Ibu Romlah. Baiklah, kita akan masuk ke acara pertama, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Radittu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin. Acara yang berikutnya, sambutan penggagas Tahsin al-Istiqomah merangkap musrifah oleh Ibu Gayasri Nastisti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, nikmat sehat, nikmat Islam, iman dan ihsan kepada kita semua. Yang pada pagi hari ini kita akan melakukan kelulusan kelas 6 dan 9 untuk level Juz Amma. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat untuk kelas Al-Istiqomah. Kelas Al-Istiqomah ini, yaitu yang pertama saya akan sampaikan kepada guru saya. Guru saya yaitu Ibu Guntur Nugroho yang selama ini menjadi guru saya dan penasihat saya terutama dari segi hukum tajwid.
Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada pendamping saya, yaitu kawan saya, sahabat saya di SMP, itu Ibu Romlah, yang mendampingi saya menjadi pembimbing bersama-sama saya, khususnya dari segi mahrot subuh, yaitu Ibu Romlah. Kemudian yang ketiga adalah kepada seluruh peserta kelas Tajwid Al-Istiqomah atas partisipasinya mengikuti dengan sabar dan teliti ikhlas belajar hukum tajwid di kelas Al-Istiqomah ini, yaitu seluruh peserta. Kemudian yang berikutnya juga saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman yang mendampingi saya selaku asisten musrifah, ya. Asisten musrifah ini perannya sangat 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 penting karena yang membimbing tiap hari dengan tekun, teliti dan ikhlas sehingga semua kelas ini masing-masing sudah ada perkembangannya. Secara singkat saya juga akan menyampaikan perkembangan kelas Al-Istiqomah ini supaya kita mengetahui semua. Setelah saya data semua kelas Al-Istiqomah ini, yang pertama mengenai berdirinya. Jadi berdirinya Al-Istiqomah itu setelah saya buka-buka catatan bersama kawan saya yang pertama kali meminta untuk belajar, itu ternyata pertama berdiri Al-Istiqomah itu pada bulan Desember tahun 2020. Maka saya memberikan judul Al-Istiqomah ini, tajwid Al-Istiqomah ini dengan angka 2020 atau 20 singkatnya. Dan metode belajar ini nanti juga akan kami sampaikan dari kelas perkembangan kelas dari yang hanya satu kelas dulu, muridnya hanya dua orang, ya, yaitu Bu Eli dan Bu Sri Utami, menjadi sekarang 2023 itu berkembang menjadi 14 kelas. 14 kelas ini berkembang jumlahnya dari pesertanya yang hanya dua, total ada 52 peserta. Dari 52 peserta ini sudah bisa mencetak 15 teman-teman yang dulu sebagai katakanlah murid sekarang sudah menjadi 15. Inilah inti teman-teman yang ada di kelas 14 tajwid Al-Istiqomah ini. 15 ini yang dengan tekun itulah saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya informasikan kembali mengenai dari 14 kelas ini bervariasi. Ada yang sudah lulus Iqra 6, kemudian ada yang sudah tadarus, ada yang sedang dalam proses membaca surat-surat pilihan. Jadi kami sampaikan bahwa kelas ini tiga levelnya ada empat. Yang pertama adalah belajar Iqra, ya. Iqra yang 6 jilid, kemudian Iqra lulus, kemudian belajar membaca juz amma atau juz 30 tetap dengan mengurai hukumnya. Yang ketiga adalah membaca surat-surat pilihan, yang keempat atau terakhir kita akan melakukan tadarus, yaitu empat level yang saya sebutkan kelas proses pembelajaran kelas Al-Istiqomah. Demikian informasi dari kelas Al-Istiqomah yang berkembang selama 3 tahun ini. Harapan saya, yang terakhir harapan saya, insya Allah atas ridho Allah, kita semua nanti bisa istiqomah, niatkan untuk saling belajar. Kenapa saya sebut saling belajar? Karena saya di dalam membimbing ini ternyata juga sambil belajar. Kita akan belajar terus menuju bacaan Al-Quran yang tartil,
istiqomah sebagai hamba Allah yang cinta Al-Quran. Insya Allah kita akan tercapai atau terwujud cita-cita kita dengan ridho Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara yang berikutnya adalah pembacaan surat-surat pendek Juz Ammah. Kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Presi akan membacakan surat ke-98 Al-Bayyinah. Dimulai dengan mengurai hukum tajwidnya ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan dilanjutkan membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan korektor adalah Ibu Endang. Kami persilahkan Bu Presi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Bayyinah yang terdiri dari 8 ayat dan akan dimulai dengan mengurai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ya isar safawi, ya biasa, ku biasa, nila, lam, alif lam syamsia, la biasa, di matobi'i, na biasa, ka biasa, fa biasa, ru matobi'i, min a isar halki, ah sukun, lif lil alif lam komaria, i biasa, ta matobi'i, bi biasa, wal alif lam komaria, mush sukun, ri biasa, ki matobi'i, na biasa, munfa ikhfa ausat, fakki tasdid, pi matobi'i, na biasa, hatta tasdid, ta matobi'i, ta sukun, ti biasa, ya biasa, hu biasa, mul alif lam komariah, bayi tasdid, yi biasa, nah tah marbuto, waqaf mamnu ayat 1. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin namunfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ro biasa su matobi'i lum mi idhom biguna mi biasa naulloh lam jalala tafkim la matobi'i hi biasa yat sukun lu matobi'i su biasa hu biasa famu idhom biguna mu biasa toha tasdid ha biasa roh tah marbuto wakof mamnu ayat 2. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutoharoh fi matobi'i, ha matobi'i, ku biasa, tu biasa, bungko, ikhfa. Ikhfa abad,
Kof, koi, tasdid, yi biasa, mah tamar buto. Wakof kahfi ayat 3. Fiha kutubung koyimah. Wa biasa ma matobi'i ta biasa farro tasdid ro biasa kola tasdid la biasa di matobi'i na biasa u matobi'i tul alif lam komaria ki biasa ta matobi'i ba biasa illa tasdid la matobi'i mim ba iklop ba sukun di biasa ma matobi'i ja'a mat wajib mutasil at sukun hu biasa mul alif lam komaria bayi tasdid yi biasa nah tahmar buto wakof kahfi ayat 4. Wa ma tafarokol ladina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Selanjutnya saya akan membacakan secara lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun lilladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikin munfak kina hatta Jangan, ya umul bayina ini. rasulum minallahi Jangan, lu jangan. suhufam mutoharoh fiha kutubung qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min lil kitabi wal musyrikin
wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innaladina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anhar min tahtiha anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasiya rabbah. Sadaqallahul azim. Monggo Bu Endang, silahkan dikoreksi. Matur suwun Bu MC, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dikoreksi surat Al-Bayyinah. Untuk ayat 1, tadi Bu Presi udah baca ta yang matopi'i, yang tak itu bukan matopi'i ya Bu Presi, itu cuma sukun aja. Jadi Iya. ta, tak ya. Untuk ayat 2 udah betul, bagus. Untuk ayat 3 juga bagus. Untuk ayat 4 yang hampir terakhir, mul bayyinah, bay itu adalah mat lain ya Bu Presi. Ya. Terus tanda wakaf juga harus disebut. Terus yang nomor 5. Nomor 5 itu untuk mewakafkan Bu Presi jangan ambil yang hudina. Sebaiknya dari yang alif lam alif eh dari yang alif lam samsiah aja ya. Hudin. Oh ya betul Hudin ya ya dari alif lam samsiah ya betul. Untuk ayat 6 sudah betul. Untuk ayat 7 sudah betul. Untuk ayat 8 juga sudah betul. Alhamdulillah, hirobil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Untuk yang kedua, kesempatan diberikan kepada Pak Agus akan membacakan surat ke-95, At-Tin. Dimulai dengan mengurai hukum tajwid dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Korektor masih oleh Ibu Endang. Kami persilahkan. Ya, sebentar. Pijet iki. Pijet. Bentar, bentar. Bis. Wis mure apa nggih? Surah Atid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urai. Wati. Alif lam samsia. T.
Mati matobi i. Ni biasa waza alif lam samsiah za matobi i. Zai mat lain tu mat arif lisukun. Wakop mamnu ayat 1. Watini wa zaitun. Wa biasa. Tu matobi'i. Ri biasa. Si matobi'i. Nin. Wathuri si nin. Wakob mamnu ayat 2. Wa biasa. Ha. Matobi'i. Zal. Alif lam komariah, ba biasa, la biasa, dil alif lam komariah, a biasa, min mat alif lid sukun, waqaf manu ayat 3. Wahadal baladil amin, la biasa, qada. Kol-kolak, hol, ho biasa, lakok, kol-kolak, nal, i, alif lam, komariah, insa, nut, Ikhfa Ustad sa matopi na biasa pi majait munfasil ah sukun sa biasa ni biasa tapo kol-kolah Wim mat arid lis sukun lakot holak nal insana fi ah sanita kok wim summa mem tasdid biguna ma biasa ro biasa Dada. Kol-kolak. Sugro. Na. Matobi'i. Hu. Biasa. As. Sukun. Fa. Biasa. La. Biasa. Sa. Matobi'i. Fi. Biasa. Lin. Mat. Alit. Lit. Sukun. Wakof. Mamnu. Ayat. 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Wathuri sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bittin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Silakan Bu Endang mengoreksi bacaan Pak Agus.
Assalamualaikum Pak Agus. Untuk bacaan surat Atin, untuk ayat 1 sudah betul. Untuk ayat 2, Pak Agus lupa menyebutkan nin mat arid lisukun ya. Pak Ya. Agus buru-buru. Untuk ayat 3 sudah betul. Untuk ayat 4, kol-kolahnya disebut panjang Pak Agus, kol-kolah sugro. Terus yang lako de kalako. Jelas ya Pak Agus, lako. Untuk ayat 5 sudah betul. Untuk ayat 6 sudah betul. Untuk ayat 7 sudah betul. Untuk ayat 8 juga sudah betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebagai pembaca yang ketiga, Ibu Ismiati. Surat yang akan dibaca adalah surat ke-96, Al-Alaq. Dimulai dengan mengurai hukum tajwid ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 19. Korektor untuk Bu Ismiati adalah Ibu Uci. Kami persilahkan Bu Ismiati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqa qalqalah sukro ra sukun bis sukun mi biasa robbi tasdid bi biasa kala alif lam syamsiah di matopi ho biasa lako kol kola kubro ayat satu wakof tasawi iko ro bismi robbikal ladzi kholaqo ho biasa la biasa kol alif lam komaria insa ifa ausat sa matopi na biasa minna idhar halki a biasa lako kol kolah kubro ayat 2 mamnu tasawi khalaqal insana min 'alaq iq qal qalah sukro ra sukun wa biasa rabbu tasdid bu biasa kal alif lam qomariyah ak sukun rom sukun ayat 3 waqaf mamnu iqra wa rabbukal akram ala alif lam syamsiah di matobi ala tasdid la biasa ma biasa bil alif lam komariah ko biasa lam sukun ayat 4 waqaf mamnu alladzi 'allama bil qalam alla tasdid la matobi mal alif lam komariah insa ifa ausat sa matobi na biasa ma matobi lam ya idhar safawi ya sukun lam sukun waqaf kafi ayat 5.
saya baca semuanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Ismi. Berikutnya silakan Ibu Uci untuk mengoreksi bacaan Mbak Ismi. Bu Uci Uci, masih mic-nya mute. dibuka. Unmute, itu masih di mute. Nah, Nah, ya sudah. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Ismi, bagus alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, untuk mengurai hukumnya ayat 1 betul dan bacanya juga betul. Ayat 2 mengurainya hukum juga betul, hanya Mbak Ismi ragu-ragu ketika menyebut wakaf, yang betul sudah tadinya disebut tasawi, tetapi kemudian dikoreksi, semula disebut sebagai mamnu, namun kemudian dikoreksi menjadi tasawi, betul. Ayat ketiga itu mengurainya betul dan membacanya juga betul. Ayat keempat mengejanya betul dan membacanya juga betul. Demikian juga ayat kelima itu mengejanya betul, mengurainya betul, mengurai hukumnya betul, dan membacanya juga betul dan baik. Untuk selanjutnya hanya ada sedikit saja untuk ayat ke 6 bagus, ayat ke-7 bagus, ayat ke-8 bagus, ayat ke-9 bagus, ayat ke-10 bagus, ayat ke-11 juga bagus, ayat ke-12 juga bagus, ayat ke-13 juga bagus. Hanya pada waktu ayat ke-14 ketika
lam bi alam ya lam bi itu sedikit dengungnya kurang. Selanjutnya ke 15 juga bagus bacaannya. Ke 15 bagus bacaannya. Demikian juga ke 16. Ke 17 juga bagus. Ke 18 juga bagus. Dan ke 19 juga bagus. Demikian Mbak Ismi, alhamdulillah Mbak Ismi mehuruf hukum-hukumnya Mbak Ismi sudah cukup menguasai dan bacaannya cukup bagus. Demikian, terima kasih Bu Eli. Kami serahkan kembali kepada Bu Eli. Terima kasih Bu Uci. Pembaca yang keempat adalah Pak Catur Budi. Akan membacakan surat ke-114, surat An-Nas. An-Nas dimulai dengan mengurai hukum tajwid ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan 6. Korektor oleh Ibu Eni. Tersun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul sukun A biasa U atau BI Du biasa B biasa Robbi Tasjid Binas Matarik Sukun dan Alif Lam Samsiah. Alif Lam Samsiah. Kul a'udhu bi rabbin nas. Ma biasa, li biasa, anna. Alif Lam Samsiah. Nas. Mat alif sukun. Malikin nas. I biasa, lam atau bi'i. Innas alif lam samsirah dan matalib disukun bakoh manu ayat 3 ala ila ila innas minsa ikfa ausat sa biasa syari Tajid, Ril, Alif Lam Komariah, Was Sukun, Wah, Matapi, Sil, Alif Lam Komariah, Honnas, Mat Alif Sukun, dan Nun Tajid Tiguna. Min syarril waswasil khannas. Allah alif lam samsiah la biasa di matobi yu biasa was sukun bi biasa su biasa bi matobi su biasa du matobi rinnas alif lam samsiah dan mata alif sukun ala bi yuwas bi subi sudurinnas pakoh manu ayat 5 mi biasa nal alif lam komariah jinna untajid biguna nati untajid ti biasa wannas alif lam samsiah dan
At alif disukun. Minal jinati wan nas. Bacaan lengkap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Catur. Bu Eni, silakan untuk mengoreksi. Assalamualaikum untuk Pak Catur ya, surat Anas. Bu Eni pakai nama siapa ya? Makanya aku kemarin kan nggak bisa itu Bu. Mungkin pakai itu ya, kalau apa namanya itu internetnya kan Pak Eko ya, ini pakai HP suami. Oh, Pak Eko ya. Iya. Oke. Ya, untuk mengurai tajwid ya. Bu, maaf Bu Eni gambarnya belum muncul. Oh ya, itu lah terus dipencet apa nih? Nah, yang ada video itu loh. Iya, itu ada tulisannya E. Oh, bukan yang bawahnya yang ada jejer-jejer sama mic itu kan ada video yang panjang. Oh, oke. Udah. Nah. Oke. Ya, Nah, oke. ada. Oke, assalamualaikum semuanya. Untuk Pak Catur surat Anas untuk mengurai tajwid ayat 1 sudah betul, hanya pas binnas itu uraiannya harusnya alif lam syamsiah dulu baru mat arid lisukun ya. Jadi kebalik tadi membacanya. Kemudian ayat ke kedua benar, ayat ketiga sudah betul, ayat keempat itu ada min syar itu ikfa ausat, kemudian syari itu langsung tasdid aja, jadi syanya jangan disebut biasa lagi ya, min sya itu ikfa ausat, syaril itu tasdid ya. Kemudian untuk yang lainnya sudah betul. Untuk kelima, keenam sama antara alif lam syamsiah dan mat arid lisukunnya hanya kebalik aja penyebutannya. Kemudian untuk ayat ketujuh. Nah ini nati tadi sempat di ini ya, mau disambung ya nati, padahal kan jinna itu nun tasdid biguna ti biasa, tapi sudah dibetulkan. Oke. Okay. Kemudian membaca, membacanya ayat 1 betul, ayat 2 sudah betul, ayat 3 sudah betul. Ayat keempatnya tadi yang minsya itu memang kurang dengung. Hanya itu aja untuk ayat ke 5, 6, 7 sudah betul. Oke, okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembaca berikutnya, kami persilahkan Bu Ida dengan surat ke-102, yaitu surat At-Takatsur. Mulai dengan mengurai hukum tajwid ayat 1 sampai dengan 5 dan membaca secara lengkap ayat 1 sampai dengan ayat 8. Korektor masih oleh Ibu Eni. Ibu Ida, kami persilahkan. Ya, matur nuwun Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al sukun ha matopi'i ku biasa mutta alif lam samsiah
kata biasa ka atau bi sur sukun ayat 1 waqaf mamnu alhaqumut takasur hatta tasdid ta atau bi sur sukun tu biasa mul alif lam komariah ma biasa ko biasa li bir oh bir sukun wakof kafi hatta surtumul makobir kalla taslim la matobi'i saw matlayin fa biasa pak sukun la biasa mun mat arid li sukun waqaf mamnu ayat 3 kala saufata lamun thumma mim tasdid biguna kala tasdid sau mat lain fa biasa tak sukun la biasa mun mat arid li sukun summa kala saufa tak lamun kala tasdid la matobi'i lau mat lain tak sukun la biasa mu matobi'i na biasa il sukun mal alif lam komariah ya biasa tin mat arid li sukun wakof kafi ayat 5 kalla lau tak lamuna ilmal yakin dibaca semuanya surat At-Takatsur. Alhaqumut takasur hatta surtumul makobir kalla saufa taklamun summa kalla saufa taklamun kalla lau taklamuna ilmal yaqin latarawunna jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin annin na'im sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ida. Kami persilahkan Bu Eni untuk mengoreksinya. Assalamualaikum Bu Ida, untuk surat At-Takatsur. Alhamdulillah dari ayat 1 sampai selesai untuk uraian tajwid sudah betul. Untuk membaca juga sudah betul, hanya ada yang harusnya ditekan ya, seperti alif lam komariah itu ya, il mal ya, jangan langsung il mal yakin, misalkan itu ya, jadi il mal yakin ya, itu yang semuanya, yang pokoknya apa namanya alif lam komariahnya membacanya kurang ditekan, itu aja, kurang satu harokat gitu ya. Udah itu aja, saya kira udah cukup. Baik, terima kasih Bu Eni. Pembaca yang berikut, yang keenam, adalah Bu Rini. Bu Rini akan membaca surat
ke-91 Asyams. Dimulai dengan mengurai hukum tajwid ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan membaca dilanjutkan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Untuk korektor, Bu Rini akan dikoreksi oleh Ibu Evi. Silakan. Terima kasih, Mbak Eli. Ini akan membacakan surat Asyam, surat ke-91. Kita mulai dari uraian ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasya alif lam samsia syamsi idhar safawi wa esi biasa wa biasa du biasa ha matopi'i ha matopi'i waqof hasan ayat 1 wasyamsi wa duhaha. Wal alif lam komariah, ho biasa, ma biasa, ri biasa, i biasa, da matobi'i, ta biasa, la matobi'i, ha matobi'i, waqof hasan ayat 2. Wal komari ida talaha. Wanna alif lam samsiah, na biasa. Ha, ha matobi'i, ri biasa, i biasa, za matobi'i, jalla, alif tasdid, la matobi'i, ha matobi'i, waqof hasan ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Wal alif lam komariah, lai mat lain. Li biasa, i biasa, da matobi'i, yak sukun, sya matobi'i, ha matobi'i. Waqaf hasan ayat 4. Walaili idha yak syaha. Wasya, alif lam samsiah, sa biasa, ma'i, mat wajib mun. Muttasil, i biasa, wa biasa, ma matobi'i, ba biasa, na matobi'i, ha matobi'i, waqaf hasan, ayat 5. Wassama'i wa ma banaha. Selanjutnya saya akan membacakan secara lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Walqamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhsyaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha kadabat samudu bitok
Waha idim ma pa asa idim ma pa asa askoha fakola lahum Rasulullah inna khotaullahi wa suqa ya faqad dabu hu fa akhruha fatam tama alaihim rob fatam tama alaihim rob buhum bidam bihim fasawaha wala yakofu ukabaha sodakallahul adim. Terima kasih Bu Rini. Kami persilahkan Ibu Evi mengoreksi bacaan Ibu Rini. Bu Evi di unmute dulu. Bu Evi, mute-nya dibuka. Nah. Terima kasih. Kami akan mengoreksi bacaan daripada Mbak Rini. Mbak Rini, hukum-hukumnya semua sudah betul. Hukum tajwidnya semua sudah betul. Kemudian untuk bacaannya, untuk bacaan itu yang ayat ketiga itu kurang penekanan pada tasydidnya, yaitu pada walaili. Tadi Mbak Rini hanya walaili, walaili, harusnya tasydidnya ada agak ditekan, walaili, hanya itu aja. Kalau mengenai hukum tasydidnya semuanya sudah bagus, sudah betul. Mungkin ada koreksi sedikit, yaitu pada bacaan ayat 12. Tadi Mbak Rini hanya salah dalam membaca, yaitu pada idamba. Tadi Mbak Rini bacanya ma. Idim, idim, idimma. Harusnya idimma asa askoha. Jadi salah membaca pada ayat yang ke-12, yaitu yang ikhlaq tadi ma, harusnya idimba, itu hanya demikian koreksi dari kami. Keseluruhannya sudah bagus semua, baik hukum tajwidnya maupun bacaannya, cuman mungkin tadi terburu-buru atau hanya salah baca saja. Terima kasih. Untuk pembaca yang terakhir, Pak Wawan. Pak Wawan akan membaca surat ke-100, Al-Adiyat. Dimulai dengan mengurai hukum tajwid ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan membaca secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 11. Korektor masih oleh Ibu Evi. Silakan Pak Wawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والألف لام قمريا مطبئي تي بياسا يا مطبئي تي بياسا توب قلقل سكرا ها مطبات ayat 1 waqaf mamnu wal adiyati dhabha wal alif lam qomariyah mu matobi'i ri biasa ya matobi'i ti biasa qad qalqala sukra ha matiwat qal fal muriyati kotha fal alif lam komaria mu biasa hi matobi'i ro matobi'i ti biasa sob kolokolah sukro ha matiwat
Waqaf pamnu ayat 3. Walamuhi roti subha. Fa biasa, a biasa, sar sukun, na biasa, bi biasa, hi. Mat silah kot siro, nak kok kolokolah, sukro, a mati wat. Wa asar nabihi nak kok a. Fa biasa, wa biasa, sat tok kolokolah, sukro, na biasa, bi biasa, hi mat iwat. Mat silah kot siro, jam a ikhtar safawi a mat iwat. Waqaf mamnu ayat 5. Bahwa satok nabihi jam a. Selanjutnya, secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal muhirati subha wa asarna bihi naqa'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dhalikal syahid wa innahu li bil khairi lasyadid apala ya'lamu idha bu'siro ma fil kubur wa husillama fis sudur inna rob Bahum bihim yauma idil lakhobir. Sadaqallahul adzim. Kami persilahkan Bu Evi mengoreksi bacaan Pak Wawan. Ya, terima kasih. Kami akan mencoba mengoreksi untuk Pak Wawan dalam hal ureannya sudah betul. Cuman ada kekurangan dalam hal bacaannya. Kalau uraian hukum tasydid sudah menguasai, cuman pada bacaannya tadi pendengaran kami pada waktu ayat 1, 2, 3 yang bunyinya fal tapi masih terlihat kedengaran kami masih seperti ayat 1 yaitu ucapannya wal. Jadi tadi yang fal, walaupun ayat 2, 3, dan 4, itu tadi masih kedengaran kami adalah fal, awal, bukan fal. Kemudian pada waktu yang matobi'i, fal, mu, itu tadi terlalu cepat, matobi'inya yang mu kurang panjang. Jadi kekeliruannya tadi pada bacaan yang fal tapi dibaca wa. Terus kemudian untuk ayat 4 yaitu pada takoa itu ainya kurang. Jadi masih kelihatannya masih seperti ha. Harusnya a ya. Kemudian untuk agak nyerempet yaitu pada ayat 5. Pada ayat 5 yang dalikal lah itu ada serempet yang kalnya harusnya dalikalasahid lah kanya itu nyerempet ke kal jadi agak nyerempet tadi yang untuk bacaan ka kemudian untuk ayat ke 9
pada waktu afala ya'lamu harusnya tidak matobi'i, tapi tadi bacanya lamu matobi'i. Terus untuk ayat 11, ini tadi Mas Wawan sebetulnya tadi yang robbihim satunya sudah betul, dengung robbihim sudah betul, tapi pada waktu yang bihim satunya bihim yau itu harusnya ijar, tapi Mas Wawan tadi ikhfa masih ke bawah pada waktu yang bihim pertama. Demikian koreksi kami untuk Mas Wawan. Jadi mungkin membacanya tadi tergesa-gesa, sehingga mungkin ada sedikit kesalah bacaan. Hanya demikian koreksi kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Para peserta sudah menyelesaikan bacaannya dan sudah dikoreksi oleh masing-masing korektor. Tibalah saatnya acara yang berikutnya adalah kesan dan pesan. Untuk kelas Tahsin 6 akan disampaikan oleh Pak Wawan. Kami persilahkan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan ini yang pertama kami merasakan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami merasakan mendapatkan hidayah sehingga ada tuntunan untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Pengalaman kami bahwa selama ini kami huruf hijaiyah saja kadang-kadang salah dan tidak tahu. Jadi melalui kegiatan pada kelas 6 ini dengan bimbingan Bu Yasri itu, kami bisa mendapatkan pemahaman gitu tentang Al-Quran itu, sehingga mulai bisa belajar memahami huruf-huruf hijaiyah sampai dengan belajar untuk membaca, diawali dari ya terbata-bata, tertatih-tatih, tapi alhamdulillah dengan kesabaran sedikit-sedikit kami bisa memahami dan sudah mulai bisa membaca meskipun belum sempurna. Jadi kami betul-betul merasa bersyukur bisa mengikuti kegiatan di Istiqomah ini. Berkaitan dengan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Gaya Sri Nastiti yang telah berkenan melibatkan kita-kita ini untuk bergabung di dalam Al-Istiqomah, sekaligus juga membimbing kami, termasuk kepada para asisten. Ya. Yaitu ada Ibu Uci, ada Bu Endang, ada Bu Evi, Bu Eli itu yang telah dengan sabar membimbing kami untuk memahami di dalam mempelajari Al-Qur'an ini. Ya kami sadar bahwa masih sering banyak kesalahan itu kami mohon maaf itu pada Bu Yasri dan ibu-ibu asisten itu ya. Jadi terutama di makrot hurufnya itu kadang-kadang kami sangat sulit untuk ya karena sudah terlalu senior ini jadi harus betul-betul sabar gitu sehingga kadang-kadang membaca Al-Qur'an juga masih tertatih-tatih dan untuk itu kami mohon maaf apabila mungkin banyak para asisten yang emosional melihat muridnya nggak bisa-bisa gitu. Muridnya salah terus itu kalau berucap jadi ya sampai bersyukur sekali gitu. Dan kami berharap gitu ya untuk ke depan ini untuk kegiatan Al-Istiqomah ini tetap berjalan gitu. Ini diawali dengan Iqra sudah alhamdulillah selesai dan juz 30 atau juz amma meskipun belum sempurna kami sudah bisa menyelesaikan itu dan mudah-mudahan terus dibimbing untuk kami bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar gitu. Dan ya, terutama dengan bisa
memahami betul dan menjadikan pegangan untuk kehidupan kami di hari-hari akhir ini. Kiranya itu kesan kami, dan sekali lagi terima kasih dan kepada Bu Yase dan Ibu-Ibu asisten untuk tidak bosan-bosan membimbing kami di dalam mempelajari membaca Al-Quran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari kelas Tahsin 9 akan disampaikan oleh Ibu Presi. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Romla, salam kenal Ibu. Ibu Yasri selaku guru dari kelas. Ya, Ibu Eni, para mentor semuanya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu Soleh dan Soleha. Robi Sofli Sodri wa Yasri Li Amri wahlul ugdatan li misani yakohum kauli. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kami masih bisa bertemu dan sehat dalam kondisi sehat dan tentunya dalam suasana bahagia. Dan saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan dan pesan. Jadi memang selama ini saya belajar mengaji, ya tentunya belajar mengaji, sudah membaca Quran, tapi memang masih belum fasih. Nah, memang kadang-kadang saya juga tidak merasa pede untuk membaca karena memang belum menguasai mengenai hukumnya, kemudian makhrajul huruf dan tajwidnya. Jadi pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi yang membawa manfaat tentunya. Yang kedua, dalam pengajian ini tentunya kami semuanya juga mendapatkan masukan, tentunya masukan yang positif untuk diri saya sendiri, untuk kami semua, dan bahkan untuk suami saya, karena bisa menambah wawasan, melatih kemampuan yang tadinya belum bisa secara maksimal, sehingga dengan dipaksa, kemudian dilatih, akhirnya kami insya Allah menjadi bisa. Karena memang itu tadinya saya berpikir bahwa kok susah banget ya belajar mengenai hukumnya. Tapi setelah mengikuti kelasnya Bu Yasri ini kok rasanya semuanya mudah. Gitu. Yang kita harus tetap semangat dan terus berlatih. Nah, harapan kami, semoga kegiatan ini tetap berlangsung, berlanjut, tentunya dengan kegiatan lain untuk memperbaiki bacaan sholat, kemudian tajwid, tahdarus, dan sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yasri, guru kami, dan kepada para mentor kami, Bu Endang, Bu Uci, Bu Evi, Bu Eli. Ada yang belum disebutkan nggak ya? Bu Eli sudah, jadi, dan juga kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ke depannya kita membaca Al-Quran secara tartil dan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah kesimpulan sekaligus evaluasi untuk hukum tajwid oleh Bu Yasri dan marojul huruf oleh Ibu Romlah. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah
Saya begitu bahagia sekali mengikuti mengikuti lulus Juz Amma kelas 6 dan 9 ini. Tadi saya mendengar kesan dan pesan dari Pak Wawan dan Pak dan Bu Presi. Masya Allah. Betul, ini semua adalah hidayah. Hidayah untuk kita semua, bukan bukan untuk Pak Wawan saja, Bu Presi, kita semua, termasuk saya. Terciptanya kelas-kelas tajwid al-istiqomah yang dari pertama 1 sampai 14. Yang kelihatannya membawa, tidak kelihatannya tetapi nyata membawa manfaat, yang sudah bisa membaca Al-Quran tetapi tidak tahu hukum, makin bisa membaca Al-Quran. Yang betul-betul dari nol, tadi Pak Wawan mengakui dari nol, yang huruf hijaiyah saja tidak tahu, itu sekarang sudah bisa membaca karena ada tuntunannya, yaitu ada hukumnya. Ya, saya begitu bahagia sekali mendengarkan, mencermati para asisten mengoreksi tadi. Ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita di Al-Istiqomah ini kita bagi menjadi 4 level. Yang pertama adalah Iqra yang terdiri dari 6 jilid, yang di dalamnya di situ kita belajar sangat mendalam tentang hukum-hukum tajwidnya. Yang di mana di dalam Iqra itu tersirat hukum-hukum tajwid tetapi tidak tersurat. Nah, kita sendiri dalam proses belajar-belajar itu yang menyiratkan hukum-hukum tajwid yang ada di Iqra. Ini kelas ini sudah lulus Iqra 6. Berikutnya kelas ini, kelas 6 dan 9 ini sudah juga mempelajari hukum-hukum tajwid di Juz Amma yang kali ini kita praktekkan bersama dengan membaca surat-surat tertentu tadi. Alhamdulillah, syukurillah. Secara umum saya dari segi hukum tajwid yang selama ini saya berikan melalui buku Iqra, kemudian dipraktekkan penerapannya di dalam belajar membaca Juz 30. Juz 30 adalah sudah membaca Al-Quran sebetulnya, tapi untuk memantapkan lagi di Juz 30 ini kita masih mengurai, ya, masih mengurai hukum-hukumnya semuanya dari surat An-Naba 78 sampai surat yang terakhir 114. Dari mencermati tadi, ya, saya mencermati tadi dan mencermati koreksi dari para korektor atau pembimbing asisten musrifah dalam hal ini, saya nyatakan bahwa kelas ini lulus Juz Amma atau Juz 30. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi tetap harus belajar, kita akan melanjutkan membaca surat-surat pilihan. Yaitu surat-surat pilihan ini nanti tetap mengurai, dan itu adalah kita melatih untuk menerapkan hukum-hukum tajwidnya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Iqra itu masih terbatas, hukumnya belum lengkap semua. Ya, baru setelah di Juz Amma kita akan bertemu. Kemarin hanya belajar mat, kemudian nun mati, hukum nun mati, nun sukun, kemudian kol-kolah. Memang ada huruf mukota'ah, dan yang terakhir kemarin di Iqra kita sudah mempelajari tanda waqaf. Tanda waqaf juga penting untuk kita belajar atau menerapkan cara mewaqafkan. Yang belum ada di dalam hukum tajwid yang belum ada di Iqra 6 Iqra itu adalah hukum trio idgom, yaitu idgom mutamasilain, idgom mutajanisain, idgom mutakariben. Kemudian juga matsilah. Matsilah itu ada dua, matsilah tawilah dan matsilah kosiroh. Ini terbukti bahwa di dalam
Iqra itu belum lengkap semuanya, sehingga kita harus melanjutkan belajar. Jadi jangan berpuas diri kita sudah lulus di Iqra 6, kemudian lulus di Juz Amma. Mari kita lanjutkan untuk membaca surat-surat pilihan sebagai bekal kita latihan pada waktu nanti kita tahap keempat kita tadarus di surat-surat di dalam Al-Quran mulai juz pertama, yaitu mulai Umul Quran, kemudian Al-Baqarah, dan seterusnya sampai hingga Khatam. Khatam pun insya Allah kita juga akan mengulangi lagi dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi evaluasinya kelas 6 dan 9 lulus juz amma atau juz 30. Dipersilahkan untuk melanjutkan ke level berikutnya membaca surat pendek tetap dengan pesan. Mari kita teruskan belajar. Saya juga tetap ikut belajar dan mempelajari terus. Karena kita nanti di dalam level berikutnya akan ketemu hukum-hukum yang baru, yaitu hukum-hukum ghoribah dan seterusnya. Saya kira demikian, Bu Eli. Terima kasih evaluasi dari saya dengan tetap mengucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Guru Rumlah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan evaluasi ya. Sudah banyak yang disampaikan Bu Yasri tadi ya. Tapi sebetulnya saya ditugaskan mengevaluasi dari sisi makhraj. Tapi sebetulnya makhraj itu tidak terlalu mudah dievaluasi kalau tidak tatap muka. Sehingga bagaimana mengucapkan what, bagaimana mengucapkan to, itu memang paling bagus adalah talaki langsung. Sehingga paling yang bisa saya simpulkan secara umum makhraj ainnya itu masih banyak yang belum keluar gitu. Jadi sengaunya belum. Jadi itu harus ada training khusus untuk melatih ain. Nah, terutama mematikan ain ya, terus supaya konsisten ya mengenai ain, mematikan ghoin, kemudian juga huruf-huruf hames dan jahr. Jadi seperti jim. Jim itu tidak sama dengan huruf Latin C. Karena J itu keluar angin, sedangkan Jim itu tidak keluar angin. Nah, itu adalah huruf jahr. Jadi ada huruf hames itu hanya 10, yang lainnya jahr. Itu mengenai makhraj. Kemudian Bu Yasri nggak apa-apa ya, saya mereview lagi mengenai tajwid ya. Tadi saya juga appreciate terhadap para korektor sudah cukup peka gitu, sudah cukup peka, bagus sekali, dan alhamdulillah juga yang membaca juga sudah bagus. Tapi saya akan mereview mengenai keharusan menuntaskan satu harokat. Nah, itu masih banyak yang terlewat. Jadi seperti di surat Al-Bayyinah ya, wal musyrikin itu ya, kita harus kita bi wal. Jadi jangan wal mus itu belum satu harokat. Itu alif lam komariah. Kemudian idhar safawi maupun idhar halki itu sama semua satu harokat. Contohnya idhar safawi di Al-Bayyinah tadi ya. Hum syarrul ya, ulaika hum. Nah, ini harus hum syarrul, tapi jangan hum syarrul. Jadi mengenai idhar safawi, idhar halki, dan alif lam komariah itu nanti kita review lagi untuk dibiasakan satu harokat haknya. Selanjutnya mengenai
tasdid. Tasdid itu harus ditekan. Nah, tadi mengenai izhar halki yang harus satu harokat, Bu Eni sudah mengkoreksi. Kemudian tasdid tadi Bu Evi yang sudah mengkoreksi ya. Walaili, itu jangan sampai lemah. Walaili, itu kurang tekan. Jadi, walaili. Itu mengenai tasdid tadi Bu Evi sudah. Saya kira itu saja poin-poinnya ya, Bu Yasri. Nah, oh satu lagi, matobi'i jangan kepanjangan. Nah, itu. Oleh karena itu ada latihannya. A, I, U, Ba. Jadi segitu panjangnya, nggak boleh dilebihkan. Dia harus dua harokat. Ya. Apalagi nanti kalau jejer dengan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, itu kan kalau kepanjangan jadi hampir sama sama mat aris lisukunnya, kita pakai empat misalkan ya. Pakai empat, kalau mat tobi'inya kepanjangan nanti mirip-mirip jadinya. Jadi mat tobi'i harus pas ukurannya dan itu bisa dilatih terus. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi tadi sudah diberikan oleh Bu Yasri dan Bu Romlah. Dan acara ini akan diakhiri dengan doa kafaratul majlis akan dipimpin oleh Ibu Romlah. Kami persilahkan Bu Romlah. Ya, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis ya. Kita baca istighfar 3 kali, kemudian doanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Wabihamdika. Ashadu allaha illa anta. Ashadu allaha illa anta. Astaghfiruka. Astaghfiruka. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesailah sudah acara kita pagi ini, lulus juz 30 tajwid al-istiqomah kelas 6 dan kelas 9. Dan marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bisa foto bersama lagi?